Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juair dari ilmu Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 20022053. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat iptek dalam pandangan Islam. Konsep iptek dalam pandang peradaban muslim, iptek ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam peradaban muslim. Dalam Islam, pengetahuan dan ilmu pengetahuan dianggap sangat penting dan dihargai tinggi. Konsep iptek dalam peradaban muslim meliputi bidang ilmu seperti matematika, astronomi, fisika, kimia, kedokteran, dan teknologi. Pada masa kejayaan Islam, kaum muslimin telah membuat banyak kontribusi signifikan dalam bidang iptek. Mereka telah mengembangkan pengetahuan di bidang matematika, astronomi, dan pengobatan, dan telah memperkenalkan penemuan-penemuan penting seperti sistem angka, dan kita juga hari ini konsep nol teori dan metode ilmiah. Sekian saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.